Hai, sekarang kita review Clear Coffee. Clear Coffee ini menurut Google cuma ada di negara-negara Eropa. Harganya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 pound. Ada di negara Eropanya, di London ada 3. Kemudian di Amsterdam cuma ada 1 atau sekitar 2. Sekarang kita cobain ya, Clear Coffee ini bentuknya ready to drink. Dia mengklaim kopi beneran. Tapi dari segi cairannya itu bening. Terus ini tutup botolnya. Ini udah aku dinginin dari kemarin. Kita coba ya. Kalau dari segi aroma, aromanya tuh kayak espresso ya, cenderung kopi hitam biasa. Aroma kopi biasa lah. Kita coba rasanya. Aneh. Aneh. Cenderung ada body ada. Kalau aku nggak ngerti kopi, tapi kurang lebih misalkan 1 sampai 10 dari segi kekentalan atau body. Bodinya itu dia ada 4/10, tapi 4/10. Kemudian kalau dari segi rasa espresso, jadi mirip espresso kopi hitam biasa, kurang lebih sekitar 7 sampai 10. Overall enak atau enggaknya agak aneh sih, mungkin karena aku suka kopi manis seperti latte kayak gitu-gitu, jadi it's not recommended kopi gitu ya. Ini buat nyobain aja yang lagi kekinian, Clear Coffee. Sekian reviewnya.